Netizen Cianjur heboh dengan sebuah video yang merekam warga menandu orang sakit dengan sebilah bambu dan kain sarung. Video tersebut menjadi viral di media sosial karena warga menggotong korban yang terjatuh dengan kepala berdarah dan segera butuh pertolongan. Namun naas, karena jalan rusak parah, ambulans tak sanggup mencapai ke lokasi warga yang membutuhkan pertolongan tersebut. Video tersebut dengan cepat menyebar, warga yang membutuhkan pertolongan kabarnya meninggal dunia setelah 2 hari setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Video tersebut pertama kali diunggah ke media sosial oleh pendaki nyawa puncak. Belakangan diketahui warga yang ditandu tersebut bernama Anan, 50 tahun, tinggal di Kampung Halimun RT 4 RW 9 Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalung Kulong, Kabupaten Cianjur. Adegan dalam video tersebut terjadi pada Minggu 31 Juli 2022. Seorang relawan pendaki yang mengunggah video viral tersebut, Among asal Kampung Halimun, mengatakan, video tersebut diunggah karena ambulans tak bisa menjangkau ke lokasi rumah korban dengan alasan jalan rusak. Korban diketahui jatuh di rumahnya terbentur batu dan menyebabkan luka di bagian kepala. Among mengatakan warga pun bergegas membawa Anan dengan cara ditandu menyusuri jalan desa yang memang kondisinya rusak atau belum diperbaiki. Sehingga warga pun harus membopong Anan kurang lebih 1,5 km dari rumah hingga ambulans menjemputnya. Setibanya ambulans desa, Anan ditandu langsung dibawa ke RSUD Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan perawatan 2 hari kemudian, Pak Anan pun dikabarkan meninggal dunia.